Hei, truk sampah, dengarkan aku. Kotoran ini mengenai wajahku. Oh, jalannya di mana? Ini mobil milik papa. Kak, mobilnya kenapa? Boleh kupinjam ini? Oh, kamu harus hati-hati. Masukkan, jangan sampai putus. Pompa terus, tapi meletus. Semoga hatimu masih gembira. Ah, beri jeruk matang. Lihatlah yang akan datang. Kenapa mobilku ini berhenti? Oh, banyak kempes yang telah diamati. Pompa ini mari hidupkan. Masalah jadi terselesaikan. Ah, boleh aku mencobanya? Tekan tombol hijau ini. Oh, lagi-lagi meledak begini. Wow, keren. Ada taman. Tolong foto aku, teman. Ah, aku mau buat sesuatu. Tidak butuh banyak waktu. Aku tersenyum girang. Inilah trukku sekarang. Sepeda ini sangat tinggi. Oh, angin itu membawanya pergi. Angin kencang baru melintas, dia terbawa sampai ke atas. Kamu ingin jadi burung dara? Bukan, aku pilot terbang mengudara. Sepu kayu terbang. Pizza ku bawa pulang. Siap untuk menyeberang, truk lewat duluan. Ditabrak dari belakang, teman baru ku selamatkan. Pizza melayang, dimakan orang. Ayo, naik sekarang. Dengan sihir, ganti pizza yang hilang. Wah, pizza berlipat ganda. Bisa makan sepuasnya. Berhenti dulu, singa. Kita lihat di dalam sana. Satu dua potong dimakan, jangan kekenyangan. Lambung sudah menyerah, isi lagi nggak bisa. Tapi pizza harum sekali. Mungkin satu potong lagi. Perut penuh terisi, sisanya aku bagi-bagi. Semua orang dapat pizza. Perutku siap diisi. Bayangkan jika aku masuk sini. Oh, makanan semua. Tempat yang luar biasa. Karena aku lapar, pohon permen ku incar. Oh, kucing kecil pengganggu. Ini bukan milikmu. Ku bawa temui raja. Nasibmu di tangannya. Yang mulia, ada singa. Ambil permen dari pohonnya. Singa, kamu buatku marah. Masukkan ke penjara. Kamu dengar raja? Bawa masuk kejunya. Tapi raja tua terjatuh. Wah, tolong aku. Siapa yang akan menolongnya? Dan dia adalah singa. Seperti labirin keju. Tapi kutemukan juga kamu. Ikuti saja aku. Oh, kurasa kamu gak tahu. Tentu ku tahu caranya. Hanya perlu kukunya. Oh, salah jalan kamu. Kita malah jatuh. Kami akan menangkapmu. Saus cocok untukmu. Cari setelan jas di lemari. Oh, apa yang terjadi? Jas usil malah lari. Padahal mau kupakai. Sebelum dia kuraih, aku jatuh di sini. Hah? Buaya? Aku sembunyi. Senyumnya bikin ngeri. Oh, dengan lengan pendek ini sulit menjangkau gigi. Mereka begitu susah. Nggak bisa raih sisanya. Ah, tiang lampu tua akan sangat berguna. Ikat dengan tali, sambung dan jadi. Penemuan hebat, gigi bersih ku dapat. Oke, sekarang ku pergi. Jas ku kejar lagi. Masuk ke foto pelangi. Lalu jas ku ikuti. Kesana gak akan mudah. Tenang saja, singa. Sepatu di roda sepeda. Cocok untuk berkendara. Di rumah ku kembali. Oh, jadi keren sekali.
A, B, C ku ajarkan. Gak ada yang perhatikan. Pop, pop, pop yang terdengar. Ini waktu belajar. Mainanku diambil. Aku kan jadi jahil. Sabun bikin licin. Tergelincir diketawain. Papan pun dibersihkan. A, ku tulis lagi. Pesawat kertas beraksi. Kita harus menghindar. Dah buat dia gusar. Aha, pop it ku celupkan. Bagus kan? Warna hitam jadinya. Ini akan berguna. Persiapan selesai. Belajar huruf dimulai. Ini huruf B. Mau belajar. Hore! Kelas dah usai. Pop it bisa dipakai. Hey, siapa yang lempar? Padahal sudah kuajar. Mau bilang bye. Oh, kami ulangi lagi. Lewat bukit es, berhasil. Hey, jangan usil. Baby pang yang kasar. Singa sok pintar. Siapa mau cemilan? Tangan mereka dihempaskan. Gigit satu, yang ini gak mau. Wah, gak enak juga. Ambil saja semua. Masalah siap kubuat. Kocok sabun dengan cepat. Cukup dengan gelembung. Kesawar yang tergantung. Patah dan bocor. Dah pas. Putar keran hingga lepas. Air deras menyerang. Ku lari sekarang. Semua jadi hancur. Dan dia langsung kabur. Buat zona terlarang untuk babi. Kita gak diganggu lagi. Mau buang air. Terkunci. Oh, aku jadi dibenci. Ku harus bagaimana? Gak bisa kemana-mana. Babi kecil yang kasar sepertinya sudah sadar. Aku mau berteman, perbaiki mainan dan pancuran. Jadi bagus sekarang, janji gak kuulang. Benar-benar dah gak tahan. Ku punya bembal. Dokter Bonsten, tunggu. Kurang cepat. Tidak, ini gawat. Oh, ada kelelawar. Ku bantu keluar. Jalan masuk ditemukan. Buat bumi jadi bau. Inilah yang ku mau. Sesuai rencana. Tinggal tekan tombolnya. Oh, siapa di sana? Iron Lion rupanya. Bersiaplah Bonsten. Dengan cairan pelangi kuserang. Yeay, aku jagoan. Bukan masalah. Tekan pakai kepala. Bom bau terbang cepat. Ikuti pakai raket. Semuanya jangan takut. Kupukul dengan raket. Lempar menjauh. Kembalikan bom bau. Hahaha, ku lepas. Tapi gak jadi bebas. Jadi sangat bau. Mandi yang ku butuh. Mau menyeberang. Tapi nenek ragu sekarang. Lampu masih merah. Merah berarti tunggu. Hijau, saatnya maju. Meski bukan lomba, kecepatan harus ditambah. Terlalu lambat, harusnya gerak cepat. Jadinya mundur dulu, mobil mau melaju. Ku punya ide, truk derek ku pake. Cara yang bikin senang dan bisa keseberang. Dikit lagi sampai, tapi malah kembali. Hore, gak jadi. Gimana nih? Kenapa? Mau ke sana. Tenang dan tunggu sebentar. Ayah singa bawa bor, buat terowongan bawah tanah, bangun jadi megah. Silakan jalan nenek penyu, melangkah sesuai kecepatanmu. Hehehe.
lalu lintas terpantau aman. Nenek penyu menyeberang dengan nyaman. Bayi singa bahagia. Spider baru ku suka. Dari buku keluar naga yang membesar. Oh, bayi dan mainan. Tapi bayi ketakutan. Ku harus lari. Spider, tunggu di sini. Ibu gak sadar ada naga yang mengejar. Mau main apa kamu? Ini bonekaku. Hei, kita harus sembunyi. Monster besar ikuti. Aku gak percaya. Bayi lucu kemana ya? Naga terlihat sedih. Kulihat dari sini. Naga ada apa? Rindu putri yang tiada. Dengan satria berperang. Pergi setelah menang. Ayo, susun sesuatu pakai kardus. Dan jadi istana yang bagus. Putri minta tolong. Bayi kesatria pun datang. Ada naga menghadang. Tok hidung naga jadi menang. Permainan yang seru. Kurasa juga begitu, senang banget.